Halo semuanya, selamat datang di pengumpulan tugas video penerbitan. Di dalam video ini, saya akan mengumpulkan hasil percetakan dari cerpen-cerpen kelas B Praktikum 1, Program Studi Komunikasi. Tanpa menunggu lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Hasil buku cerpen hard file milik saya. Untuk teman-teman yang ingin melihat buku cerpen ini dalam bentuk soft file, sudah saya insert linknya di description box ya. Kali ini saya akan mereview buku cerpen ini, mulai dari bentuknya, desainnya, dan lain-lain. Keep on watching! Ini adalah tampak depan dari buku saya. Dilihat dari covernya, sangat berwarna sekali ya. Buku ini juga sangat nyaman untuk digenggam dan dibaca. Tulisannya terlihat jelas, bersih, dan mudah dibaca karena memiliki font yang rapih. Judul buku yang saya ambil yaitu Sesakku, Sesak Kita Semua merupakan sebuah cerpen yang ditulis dari anggota kelas B Praktikum 1 yaitu Sabrina Albania. Di dalam buku ini juga terdapat tentang penulis yang berisikan nama serta biodata dari penulis yang telah menuliskan cerpennya dalam buku ini. Di setiap judul baru cerpen, pembaca akan menemukan ilustrasi yang berkaitan dengan isi cerpennya. Di setiap ilustrasi juga memiliki satu tema dengan cover depan, yaitu tema tropical dan colorful. Terima kasih saya ucapkan kepada tenaga pendidik dari mata kuliah penerbitan yang telah membimbing kami serta dari kelas B Praktikum 1 dalam pembuatan buku cerpen ini. Semoga buku cerpen ini dapat bermanfaat sekaligus menjadi bekal saya dalam penerbitan kedepannya. Terima kasih kepada seluruh penonton yang sudah setia menonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kalimat yang kurang berkenan. Saya Abigail Christine pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.